Berikut saya akan menjelaskan cara mencari video Creative Commons di YouTube. Langkah pertama, buka aplikasi YouTube kalian. Setelah itu, klik tanda pencarian yang berada di samping ikon profil kalian. Nah, di sini kalian bisa mencari apapun yang ingin Anda cari. Contohnya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, klik ikon titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Nah, setelah kalian mengklik ikon titik tiga tersebut, akan muncul dua opsi pilihan, yaitu filter dan bantuan dan saran. Kalian pilih di bagian filter. Nah, di sini kalian bisa mencari video Creative Commons, yaitu di bagian ini. Klik di bagian tersebut, lalu klik lagi terapkan. Baiklah, begitu saja caranya. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba.